다음 숨어시범 날라오. 정보스폰 스피닥 semua ada salam pun hello sebagai tanda pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini sudah lama terjadi, telah dilalui dari zaman berzaman. Sesungguhnya sikap peduli dan sikap tolong menolong satu budaya contoh dalam Islam. Tolong menolong itu akhlak terpuji, ringan tulang sesama insan. Itulah yang dicari, yang akan merumikan keadaan. Ada sikap berat tulang dan tidak ambil peduli. Oleh itu, ayolah kita berfikiran positif, sentiasa berfikiran terbuka, membina sebuah generasi baharu yang sentiasa berlumba melakukan kebaikan, sedia bersaing mengikut peredaran zaman. Ayolah sahabat, sama-sama berfikiran terbuka menjadi insan yang positif. Jadilah kita seperti lebah yang sentiasa mencari kuntuman bunga untuk mendapatkan madunya. Bukan seperti seekor lalat yang sentiasa mencari tempat yang kotor untuk dilipat. Ingat sahabat, buatlah kebaikan tanpa rasa jemu, bertepatan dengan norma baru kehidupan. Kita perlu memiliki jiwa yang kental, yang positif. Al-Quran dan Sunnah jadikan pendor. Kita perlu memiliki jiwa yang kental, minda yang positif. Al-Quran dan Sunnah jadikan pendoman. Itulah sebaik-baik teman dalam sebuah perjalanan. Terima kasih.